English, kali ini aku bakalan ngebahas tentang beberapa kata yang memiliki arti yang sama, tapi fungsinya beda-beda. Dan aku yakin kata-kata yang akan kita bahas di sini tentunya udah gak asing lagi kalian dengar. Kata-kata yang akan kita bahas kali ini ada 5 kata yang memiliki arti sangat. Pasti kalian udah bisa nebak-nebak nih, apa aja sih kata-kata yang memiliki arti sangat? Yang pertama kita punya very, so, to, really, sama do. Oke, langsung aja kita bahas kata yang pertama, yaitu very. Very ini berarti sangat, dan ini umum banget diucapin di segala macam kesempatan ketika kalian ngobrol sama orang. Simply, kita bisa pakai contoh, misal ada orang yang cinta sama kamu, terus mereka bilang, I love you very much. Saya sangat mencintai kamu. Dan itu umum banget dikatakan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Misalnya, ketika kalian ketakutan pun, kalian bisa bilang, I'm very afraid of something, misalnya kayak gitu. Menyatakan kalau kalian takut banget sama sesuatu. Selanjutnya, kita punya kata so. So ini gak beda jauh sama very, dia juga berarti yang sangat. But you have to remember guys that so itu digunakan dalam waktu-waktu tertentu aja. Misal ketika kalian dapat kejutan nih dari cewek atau cowok kalian atau dari teman-teman kalian, dan itu bikin kalian tambah sayang sama pasangan kalian, kalian bisa bilang I love you so much. Selanjutnya di sini yang ketiga kita punya kata to. To bukan to yang O-nya cuma satu ya, O-nya ada dua. To ini berarti sangat, tapi biasanya untuk menyatakan suatu hal yang terlalu berlebihan. Misalnya, you are eating too much apple today. Kamu memakan terlalu banyak apel hari ini, misalnya kayak gitu. Oh ya, ada catatan buat kalian, kalau kalian pakai kata so dan juga kata to, mereka ini bisa diartikan juga. Jadi misalnya ada orang yang bilang ke kalian, I love you so much, simply kalian bisa jawab, so am I. So plus to be plus subjeknya. Itu berarti, saya pun demikian. Atau aku pun juga, seperti itu. Kemudian kalau to, misalnya ada orang yang bilang, I love you so much tadi ke kalian, kalian juga bisa menjawabnya dengan, I love you too. Dan itu pasti sering banget kalian praktekkan sama siapapun yang bilang, I love you ke kalian. Selanjutnya, di sini kita punya kata really. Really, ini diartikan sangat, tapi biasanya ini untuk menerangkan suatu hal yang memang benar-benar fakta atau benar-benar aktual. Misalnya, untuk menanyakan suatu hal, benarkah? Nah, kayak gitu. Kalian bisa bilang, really? Atau misalnya ada orang yang bilang ke kalian kalau dia sayang sama kalian, tapi kalian gak percaya. Terus orang itu bisa meyakinkannya dengan bilang, you have to trust me, I really love you. Kamu harus mempercayai aku benar-benar sayang loh sama kamu. Sayangnya tuh banget nih. Selanjutnya ada kata do. Do di sini tuh berarti sangat. Yang kalau ada orang yang ngucapin pakai kata do, itu berarti mereka benar-benar merasakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut. Misal ada orang yang bilang, I do love you so much. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Guys, if there is someone saying to you, I do love you so much, it means that you are so lucky. Kenapa? Karena mereka benar-benar mencintai kalian itu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan kalian harus bersyukur. Dilarang baper. Oke, jadi itu tadi secercah perbedaan antara very, so, to, really, sama do. Dan semoga setelah pembahasan kali ini kalian bisa menggunakan kata-kata tersebut lebih tepat lagi, lebih pas lagi di momen-momen yang akan kalian hadiri atau ketika kalian mau bilang sesuatu ke seseorang. Simply kayak ketika kita mau bilang I love you, please don't say that you love someone too much. Itu berarti kalian cinta sama seseorang tapi cara kalian mencintai seseorang itu lebay. No, jangan bilang kayak gitu. Kalian bisa pakai kata I love you very much, I love you so much, atau kalian bisa bilang I do love you. Itu aja udah banget, ngena banget. Okay guys, that's all from me about the differences of very, so, really, to, and do. I hope you like it and it will be very benefit for you guys and also your friends. So don't forget to share this video to your friends so you can learn together and then give your likes. And also subscribe for updates and I'll see you guys in my next video.